Inilah SRH, seorang pemuda asal Kulon Progo yang ditangkap aparat kepolisian. Dia terpaksa diamankan setelah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yakni mencuri uang dalam brankas milik salah satu tenan toko di Mall Malioboro. Kapolsek Danurenjan mengatakan dalam peristiwa yang terjadi pada 12 Januari lalu tersebut, pelaku berpura-pura menjadi pembeli yang kemudian menyelinap ke dalam ruangan toko. Saat toko tutup, SRH langsung merusak brankas dengan alat perkakas milik toko hingga akhirnya berhasil menggasak uang jutaan rupiah. Korbannya ya salah satu tenan tersebut, tersangkanya inisialnya SRH. Modusnya adalah pelaku masuk toko lalu bersembunyi di salah satu ruangan toko tersebut. Untuk motifnya ekonomi. Yang diambil uangnya sejumlah 7.554.000, namun sisa uangnya masih 5.748.000. Pelaku mengaku aksi ini dilakukan seorang diri karena terdesak kebutuhan ekonomi lantaran selama ini tidak memiliki pekerjaan tetap. Kini pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Hari Atmaja, Jogja TV.